Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Arif Yazul bin Pejo ataupun lebih dikenali dengan Arif Pejo. Saya berumur 32 tahun dan setelah mendapat pendidikan di peringkat menengah di Sekolah Menengah Sains Miri dan melanjutkan pelajaran di Universiti Teknologi Petronas dalam jurusan Sistem Maklumat. Dan alhamdulillah saya telah melalui kerjaya saya di Petronas ICT Sistem Berhad selama hampir 10 tahun dan jawatan terakhir saya dalam syarikat tersebut adalah sebagai Head of Production and Facilities Support dan sekarang saya telah memberi penumpuan 10 masa kepada gerak kerja parti dan dalam masa yang sama menceburi bidang perniagaan. Dan dari segi penglibatan saya dalam aspek politik, sekarang saya telah diamanahkan sebagai Exco Dewan Pemuda PAS Malaysia. Masih lagi diberikan kepercayaan oleh Pemuda PAS Negeri Sarawak sebagai Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Sarawak untuk sesi yang ketiga. Saya telah diberikan amanah oleh Parti Islam Malaysia PAS untuk menjadi calon dalam pilihan raya DUN Negeri Sarawak kali ke-11 bagi N72 Lambe. Dalam agenda Lambe Sejahtera, kita telah menggariskan beberapa perkara yang kita yakini ia akan memberikan manfaat yang terbaik untuk rakyat dalam usaha untuk membina Lambe yang sejahtera dan harmoni. Iaitu yang pertamanya adalah perjuangan pemilikan hak tanah rakyat. Yang kedua, agenda pendidikan dan kemahiran rakyat. Yang ketiga, agenda kebajikan rakyat. Dan yang keempat, agenda ekonomi dan kemudahan rakyat. Sekali lagi, saya Arif Pejo ingin menyeru yang pertamanya kepada rakyat di DUN Lambe untuk sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita dalam pilihan raya DUN kali itu dengan keluar beramai-ramai pada 7 hari bulan Mei itu kelak untuk sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita mengundi. Dan yang keduanya, saya menyeru dan memohon kepada rakyat dan para pengundi di DUN Lambe untuk sama-sama memberi sokongan kepada Parti Islam Malaysia PAS dan saya sendiri untuk sama-sama kita merealisasikan agenda Lambe Sejahtera dan kita berkeyakinan agenda yang kita telah gariskan itu akan memberikan kesejahteraan, kebaikan dan keharmonian kepada rakyat khususnya di dalam DUN Lambe. Selamat mengundi. InsyaAllah saya bersedia untuk memberi khidmat terbaik untuk rakyat di DUN Lambe. Vote PAS, undi meh PAS, PAS for all.